Cie. Penonton. Woi. Kita panggil yuk. Ini dia bintang kita berikutnya, penyanyi keempat. Silakan masuk. Wow. What? Lu master, manggil penyanyi kan? Rian, master habis disunat. Apa gimana sih naik begitu-gituan? Hey master, wih naik sih kan? Master? Iya. Rian jangan gitu berani-beranian. Mohon maaf. Kenapa? Ini anak Epo Alpa apa gimana yang habis disunat? Oh kemarin dong. Si Tetong. Ayu Ting Ting. Kenapa? Iya Teh. Ini emangnya bisa nyanyi dia? Ya Allah dia cuma bisa bersin doang, gak bisa nyanyi. Bentar, kendang. Kendang, iya. Kasih kendang dong. Orang ada singa-singaan kagak dikasih. Kasih kendang dulu coba, musik. Master Esa. Ketawa aja, ketawa. Gak usah pakai ditutupin, ketawa aja udah. Lihat, sambil nyanyi master. Dong, sambil nyanyi. Baru kali ini ngeliat master mukanya ketakutan di atas. Muter, ayo muter. Ketinggian. Muter dong, singa-singanya muter. Eit. Muter bang, pusing deh, pusing, bisa. Muter ya, iya loh, iya. Master kenapa iya. Mukanya tumben ketakutan, biasanya mukanya cool. Iya. Iya kan. Ini muternya dua kali karena masukin koinnya dua kali nih. Master Limbat, oke okay, silakan. Boleh silakan Master Limbatnya kita keliling ke situ dong, diarak sampai ke depan juri boleh gak? Iya dong. Iya, iya. Kayak di mall itu yang singa-singaan main-main kan. Yang pakai koin ya. Oke boleh, silakan Master Limbat silakan boleh ya, kita turunkan. Ya Arian orang sampai depan sono, depan MNC, sono jangan MNC dong. Tower. Kejauhan kesian. please welcome Master Limbat. Master, kamu suruh pegang. Apa? Ih nyuruh-nyuruh gak mau. Di oh, Sirian gak mau banget kerja sama lu kesian. Enggak pasti ini kalau berat. An syukuri. Berat. Kirain enteng. Berat gak? Gak cobain gak? Ih apalagi gue. Cobain gak dikit doang cobain. Ih coy. Awas teh ketusuk. Aduh ampes. Gak bisa ini. Megangnya asap. Jangan gitu dong gak yang bener. Mah ngeri mah kepanjangan. Ini maksudnya bisa. Ini tongkatnya berat maksudnya. Jadi berat. Ya master dia ngasih kode tuh master. Di belakang bisa ya. Tapi sebentar Vega, tadi tuh kan ketiga bintang kita tuh kan. Masing-masing mereka sudah bernyanyi. Ini kita minta dia nyanyi iya juga dong. Masa sambung bernada yuk. Ayo, gimana sih? Siapa kamu? Hai siapa kamu? Jawab. Kok diem aja? Itu, ini. Tobak. Mau dibengkokin, mau dibengkokin. Orang disuruh nyanyi mau bengkokin tombak, gimana coba? Pakai ini. Oh, pakai aksi. Oh, beda bintangnya beda nih. Aduh, aduh. Oh, ini mau nyanyi nih. Belum tentu Wahid kirain. Tombak diangkat. Aduh, ngeri ah. Tapi ini berat loh. Pemirsa. Ya. Sini. Iya. Master Limbat. Apa yang akan dia lakukan dengan tombak ini? Akankah Master Limbat? Oh, dia mencoba untuk membengkokkan ya tombak. Ya gak mungkin dong, ini kan tadi kita pegang aja berat. Itu betul. Besi ya? Besi itu mah. Besi, besi beton. Master Limbat dengan aksinya mencoba untuk membengkokkan. Ini besinya tombak kurang lebih, dia bawa. Beratnya lebih dari 5 kilo ya. Master aksi, jangan merem. Itu konsentrasi kalian jangan ganggu. Oh konsentrasi. Iya. Dibakar dulu deh mendingan deh. Coba kita lihat ya. Oh sudah mulai perlahan konsentrasi. Parah. Oh. Pakai leher lagi. Bengkok. Oh. Master kali ini menggunakan kekuatan tangan dan juga leher. Yang artinya lehernya Master lebih kuat dari tombak yang terbuat dari besi. Tapi harus diperhatikan bahwa adegan ini tidak untuk ditiru ya.
Hati-hati, don't try this at home. Apalagi Ayu Ting Ting, karena dia sering salah bantal. Jangan dong. Iya, jangan ya. Tambah salah lehernya. Peregangan yuk. Upake low, lutut, lututnya master. Terbukti masih kuat lututnya ya master ya? Kuat. Wow. Ngapain dia? Lu suruh bengkok, suruh lempengin lagi ya. Syukurin. Ayo, Rian, lempengin ayo. Ayo. Lempengin. Ayo, lempengin. Ya berat banget ya, ngerjain banget nih master. Terbukti kekuatan master limbat yang sangat luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan. Berat. Berat. Tahu. Lagian bisa gak sih normal ini pakai bengkok-bengkokin, pakai makan paku, makan beli. Repot kan. Master limbat katanya juga masih punya atraksi kedua. Apa, ngapain? Biasa kalau sama master suka bergerak terus ya kan. Cie. Mas terlibat nih. Apa katanya? Katanya I love you. Enggak. Master kali ini akan mengajak para bintang kita untuk bermain bersama. Silakan. Untuk para bintang boleh bergabung bersama kita di atas panggung. Boleh Bumi kita berikan Elvi, tepuk tangan. Bunda Rita dan juga Kang Caca. Jangan Andika. Khawatir. Limbat jangan main-main. Ini orang udah senior. Ma, dia nggak main-main, dia nyari duit di sini bukan main-main. Oh, gak mungkin dia main-main. Jangan membahayakan. Silakan. Ya, master. Umi, Bunda Rita, Kang Caca. Ayah Caca. Si Ayah kayak, Bang Caca kayak ini tau gak Adi Bing selamat tahun 80-an ya gak sih? Emang dia mah lucu tau bener lagi. Bu, jangan begitu bu. Gak boleh orang suka. Oke. Okay. Apa yang harus dilakukan oleh para bintang ini, Master Limbat? Butuh handphone, pada bawa handphone gak? Handphone, satu-satu. Oh satu aja handphonenya, oke. Okay. Handphonenya satu aja, punya Kang Caca aja. Jangan. Mau punya Kang Caca? Iya. Yakin? Iya itu bagus banget, berarti udah punya saya. Kan ya? Udah, boleh ya? Oke, okay, siap. Boleh? Masukin boleh. Mau diapain? Master bang, lihat handphonenya begitu banget. Iya, oke. Okay. Ada empat kantong. Satu, dua, tiga, empat. Apa? Hah, gimana? Aku omongin tuh. Oh, oke. Okay. Baik. Ini akan dimasukkan ke dalam amplop. Handphone Kang Caca. Baik. Ditutup. Dipastikan disegel. Kang, handphonenya gak tahu diapain sama master. Ya. Oke. Okay. Oh, silakan. Maksudnya pilih. Oh ke depan. Silakan boleh di samping kanan, samping kiri, Kang Caca, Umi dan juga Bunda. Satu-satu. Oh pilih. Umi. Umi di sini. Di sini, silakan pilih. Master Limbat, tadi suruh ke depan, sekarang ke belakang. Oke silakan pilih satu-satu, taruh di nomor yang sudah kita berikan. Hadiah akhir tahun. Diacak, silakan Kang Caca, ditaruh di nomor 4 untuk Kang Caca, untuk Umi. Kayak ibu-ibu lagi ngisi buku tamu ya. Umi nomor berapa? Umi nomor 3. Oke silakan. Bunda Rita. Tinggal ada 2 lagi. Silakan pilih 1 dan taruh di beberapa nomor yang ada di sini. Tinggal nomor 1 dan 2. Taruh ke nomor. Ini aja deh. Nomor berapa? Nih nomor 4. Enggak bisa nomor 4 udah ada ini. Tinggal 1 gitu. Sama 2. Mau taruh di mana? Ini aja deh. Oke taruh di nomor 2. Oke baik tinggal. Tersisa nomor 1. Master silakan. Sudah diacak dan para bintang sudah menyimpan untuk masing-masing amplopnya. Kang Caca tadi di nomor 4, betul? Iya. Kemudian juga untuk Umi di nomor 3. Bunda Rita di nomor 2 tadi. Kemudian diacak kembali oleh Master Limbat. Jadi kita tidak pernah tahu mana yang mereka pilih karena diacak kembali dengan ini Master kita tutupin Limbat. Ya? Jangan. Oke, Kang Caca ambil 1, silakan. Ini kayak door prize ya. Silakan, Kang. Ya. Silakan disebutkan.
nomor berapa yang keluar pada kertas tersebut silakan dibacakan dengan lantang Kang Caca. Nomor 4. Nomor 4. Udah Fen, bawa palu dia. Geser. Umi, murah. Kang, ya, mau ya dihancurin. Jadi handphone satu-satunya. Kalau misalnya apes, nih handphonenya Kang Caca, hancur. Hancur dong. Wah, gimana? Loh, kok aku yang... HP saya parah. Palu? Habis. Bunda Rita yang mukul. Wah, ini gantinya Bunda Rita yang beliin ntar. Oh, Bun. Pukul yang kenceng, Bun. Ini pura-pura apa bener nih? Beneran, beneran. Siap ya? Serius? Ayo, silakan Bunda Rita. 3, 2, 1. X ini. Ini serius nih? Serius. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Pelan aja. 1. Oh, dia 2. Serius? Jangan ketakutan. Pelan aja katanya. Cepat mukulnya. Oh, nanti handphonenya diganti Bang Caca. Handphonenya ya, oh. Gimana dong itu? Apa? Oh, kosong, tidak ada isinya. Mana? Berarti handphone Kang Caca masih aman sementara ini. Silakan Umi ambil satu nomor. Umi mana? Silakan. Ayo. Ini kayaknya Master lagi banyak masalah di rumah, mukulnya kenceng banget Master. Oke, silakan. Hancurin dong sekali-sekali biar programnya seru. Jangan. Nomor berapa? Master. Umi. Nomor 3. Nomor 3. Silakan Kang Caca diminta Master untuk memukul. Kita hitung sampai dengan 3. 1, ya, 2. Ntar dulu. Hancurin. Pantesan kagak hancur. Kenapa? Ini kayak tahu nih. Enggak, itu beneran besi. 1, 2, 3. Handphone-nya loh. Kosong, itu kosong kayaknya. Itu kayaknya handphone-nya Kang Caca kah? Yang lain hancur, itu kan hancur. Handphone yang Kang Caca kayaknya. Senjata makan Tuhan lah. Gue yang hancur sendiri. Ya? Masya Allah. Ya, makin hancur. Kosong, kosong. Oh, kosong. Alhamdulillah. Masih aman, Kang. Bunda Rita. Bunda Rita ambil satu. Berarti ini probabilitasnya 50-50. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak, sama sekali dihancurkan. Bunda, silakan sebutkan nomor berapa. Bilang aja kosong, Bun. Jadi cari amannya, biar handphonenya juga gak rusak. Bun, silakan sebutkan nomor berapa. Nomor 1. Silakan dihancurkan. Umi. Umi gini-gini tenaganya nih. Oh, ini kita lihat ini, ya kan? Umi. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Umi gak tega. Ya elah Umi, kayak ngulek cabe itu mah. Udah jangan ngamuk, Mbak. Kayaknya handphone beneran deh. Kayak handphone kan. Tar dulu. Alemong deh. Suara pukulannya kok dibantuin sama dum. Ayo. Ayo lu. Master, bagaimana? Kosong gitu kayaknya. Oh. Kosong. Satu lah. Satu lagi, tinggal sisa satu. Ya hancur dong kalau mau dipukul. Ngapain ginian lagi, abis ini. Ngapain dia ambil nomornya kalau pada akhirnya dihancurkan semua. Nomor berapa tersisa berarti nomor? 2. Ini nomor 2. Tuh. Masya Allah gimana. Mana di dalam HP-nya nomornya cewek mulu nih. Ah, ampun dah. Oh! Aman! Gak dihancur, habis. Jangan. Ini punya Kang Caca, boleh kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Master, ya Allah. Wow, dan Master juga Limbad. Para bintang, ya terima kasih banyak sudah mau bermain bersama dengan Master Limbad. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Kak Iman.